segera menyerahkan peralatan untuk pemberdayaan masyarakat sekitar. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita telah bergabung dengan Jonathan Pratama dari Tanjung Benoa, Bali. Halo, selamat pagi Jonathan. Apakah Presiden SBY dan Ronaldo sudah tiba dalam acara? Dan peralatan apa saja yang diserahkan panitia untuk pemberdayaan masyarakat sekitar? Selamat pagi Sylvia, saat ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beserta rombongan dan juga Cristiano Ronaldo dan juga manajernya sudah hadir di lokasi acara, yaitu yang berada di Telaga Wajah di Tanjung Benoa, Bali. Baru saja Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang tadi sempat sudah hadir sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia bagian tengah, kemudian beristirahat terlebih dahulu di ruangan VIP dan kemudian hingga saat ini sudah berada di lokasi acara, baru saja masuk ke lokasi acara yang telah disediakan oleh panitia. Sementara itu, Cristiano Ronaldo dan juga manajernya telah hadir sebelum Presiden Susilo Bambang Yudhoyono datang di lokasi acara. Cristiano Ronaldo hadir bersama dengan kekasihnya Irina Shayk juga telah hadir di lokasi acara nantinya. Mereka akan melaksanakan acara utama yaitu melakukan penanaman mangrove yang ada di lokasi Telaga Wajah Tanjung Benoa, Bali ini. Agenda yang akan dilaksanakan oleh panitia ada beberapa, selain penanaman pohon mangrove ini, beberapa agenda yang akan dilaksanakan oleh panitia adalah penyerahan pencacah limbah oleh Menteri Lingkungan Hidup pada pengelola Tahura Ngurah Rai Bali. Sementara itu juga ada juga penyerahan alat pengolahan buah mangrove oleh Menteri Kelautan dan Perikanan kepada masyarakat yang ada di 5 kelompok yang berada di sekitar lokasi Tanjung Benoa, Bali. Sementara juga nanti akan menyerahkan bibit mangrove yang akan diserahkan oleh Menteri Ekonomi kepada para warga sekitar untuk mereka dapat menanam dan kemudian menjaga lingkungan di sekitar Tanjung Benoa dengan mangrove yang telah disediakan. Sementara itu nanti hal yang penting juga adalah penyerahan sertifikat Duta Mangrove Bali kepada Cristiano Ronaldo oleh Menteri Kehutanan. Hingga saat ini persiapan acara telah dilaksanakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beserta Ibu Hajah Ani Yudhoyono dan juga rombongan telah bersiap untuk memulai acara dan hingga saat ini pidato yang disampaikan oleh Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan akan segera dimulai. Sementara itu untuk acara penanaman pohon sendiri nanti diagendakan akan dimulai sekitar pukul 10.25 waktu Indonesia bagian tengah. Nanti selain Presiden SBY Ibu Hajah Ani Yudhoyono, nanti juga akan didampingi oleh Cristiano Ronaldo, akan didampingi oleh beberapa pejabat seperti dari Menteri Kabinet Indonesia Bersatu 2, kemudian ada Jero Wacik, ada Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian, ada kemudian Hatta Rajasa, Agung Laksono, dan juga beberapa menteri yang lain, serta pejabat dari kedutaan besar yang telah hadir, seperti dari Norwegia, Malaysia, Myanmar, Brunei, Jepang, Meksiko, serta Portugal. Nanti juga akan didampingi oleh pejabat dari Tentara Nasional Indonesia seperti dari Kasat, Kasal, dan juga Kasau serta Panglima TNI serta juga nanti Kapolri juga diagendakan untuk ikut melakukan penanaman pohon mangrove yang berada di lokasi Telaga Wajah Tanjung Benoa, Bali. Mr. Cristiano Ronaldo, the mangrove ambassador of Bali, Indonesia. Yang kami hormati tokoh masyarakat dan penggiat lingkungan. Hingga saat ini Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan masih memberikan sambutannya kepada para tamu undangan yang telah hadir di lokasi acara. Dan nanti selanjutnya setelah sambutan ini akan dilaksanakan agenda selanjutnya yaitu penyerahan alat pencacah limbah, kemudian alat pengolahan buah mangrove dan juga penyerahan bibit mangrove kepada para warga masyarakat atau Forum Peduli Mangrove Bali yang telah hadir juga di lokasi. Dan setelah itu nanti adalah acara utama, agenda utama yaitu pelaksanaan penanaman bibit mangrove yang sudah disediakan yang tidak jauh dari panggung utama ini. Demikian Sylvia, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Jonathan Pratama melaporkan langsung dari Tanjung Benoa, Bali. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Anda bisa mengikuti berita-berita dalam Headline News melalui www.petrotvnews.com. Headline News berikutnya akan hadir kembali 1 jam mendatang. Sampai jumpa.